Udah mau aja terus gue kayaknya. Iya. Awal terjadinya dugaan pencemaran air sungai di Cimahi. Jadi hari ini kita identifikasi dari proses sampai pengolahan, lalu kita cek nanti yang keduanya kita ambil sampel, sampel 1 dan sampel 2. Nanti kita akan uji di lab yang akreditasi. Ada kejanggalan Pak? Nanti setelah kita laporkan kepada pimpinan, nanti seluruh kegiatan yang ada di sini pada saat ini identifikasi kita akan lapor ke kecamatan Cepada. Mudah-mudahan Rehan sendiri tidak mengeluarkan jad-jad yang seperti itu. Ya, secara izin keseluruhan sudah aman Pak? Secara izin kita sudah tembus semuanya, mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang ke DHLA, memang ada teman-teman yang harus direvisi. Pada intinya semua izin sudah. Oh, yes.